Okey, Datuk, belakang ini ada baik industri media atau blog yang bukan dalam putri tapi di kalangan UMNO sendiri memperlekehkan putri sehingga ada cadangan Datuk Sayap ni dibubarkan. Komen itu. Okey, sebagai ketua pergerakan putri, saya meminta lah supaya cakap-cakap seumpama ini yang tidak langsung membantu kepada kesinambungan kepimpinan muda di dalam parti itu sendiri berlaku. Supaya diberhentikan. Sekiranya ada keperluan untuk kita melaksanakan apa sahaja bentuk transformasi, mencari kesalahan bukanlah satu pendekatan yang boleh membantu mana-mana pihak sekalipun. Tetapi strategi, perbincangan dan seterusnya untuk memberikan ruang dan peluang kepada pergerakan yang hanya berusia 10 tahun ini untuk bergerak dengan orang kata bukan sahaja dengan suara yang sama tetapi dengan kekuatan bukan saja didokong dan disokong oleh ahli-ahli sendiri, ahli-ahli pergerakan putri malah pucuk pimpinan semua peringkat adalah merupakan perkara yang paling utama dalam apa sahaja orang kata pertubuhan. Kita memerlukan semua pihak untuk bersama-sama dengan kita untuk memastikan proses transformasi itu yang berlaku kepada parti sebenarnya bukan hanya pada pergerakan putri berjalan dengan lancar dan baik. Datuk Syarizat dia sibuk kempen 30% kota wanita dalam jadi pemimpin corporate semua. Jadi baik kerana menjelang UMNO punya pemilihan ni, jadi adakah puteri bercadang untuk minta lebih kota bagi ahli-ahli puteri untuk jawatan kabinet? Sebagai ketua pergerakan puteri ini bukanlah satu macam pendekatan ataupun permintaan. Biarlah kami berjuang untuk membuktikan amanah kami, amanah yang telah diberikan oleh pucuk pimpinan ini dah 10 tahun puteri ditubuhkan. Saya memilih pendekatan untuk tidak meminta apa-apa jawatan sekalipun tetapi biarlah kami diberi ruang untuk berjuang dengan parti UMNO yang kami junjung, kami sayang ini. Berilah kami peluang untuk bersama-sama, berilah kami ruang untuk berlindung di bawah kepimpinan yang kami percaya, yang kami daulatkan ini. Kerana kami tidak melihat parti-parti lain dapat memberikan apa yang UMNO mampu berikan kepada generasi muda. Oleh daripada itulah kami berpegang teguh kepada parti dan kesetiaan kami tidak boleh dipertikaikan kerana kesetiaan kami hanya kepada parti yang satu iaitu UMNO dan juga kepimpinan Barisan Nasional. Jadi ini perlu jelas diberikan. Kami akan menerima apa saja keputusan yang diberikan oleh pihak pucuk pimpinan. Sekiranya ada tempat untuk mana-mana pemimpin-pemimpin puteri untuk diketengahkan, saya akan memberikan sokongan yang sepenuhnya. Kerana kita juga ingin melihat kesinambungan pergerakan puteri kepimpinan yang wajar diiktiraf kerana mereka juga berjuang untuk parti walaupun mereka dalam usia muda. Akhir sekali Datuk, komen Datuk mengenai laporan dan portal Pro Pembangkang yang mengatakan dry run menunjukkan BN akan kalah tiga negeri itu, komen Datuk? Saya rasa pihak pembangkang bercakap berlandaskan bukan fakta yang nyata. Mereka seperti pendekatan-pendekatan ataupun percakapan-percakapan mereka ni hanya menjurus kepada kepentingan mereka semata-mata. Biarlah dry run yang dilaksanakan, apa saja pembangkang katakan, biarlah yang menilainya adalah rakyat, yang menilainya adalah pucuk pimpinan. Kita tahu di mana kekuatan kita, kita tahu bagaimana usaha kita untuk mendekatkan hati atau mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada rakyat khususnya. Kita tahu di mana kedudukan kita, tak perlulah pembangkang secara apa. Kita pun kata siapa pembangkang yang boleh mengatakan yang kita akan kalah satu dua negeri dan sebagainya. Mereka bukan Tuhan dan mereka juga bukan mereka tidak mewakili rakyat Malaysia yang berjumlah 28 juta. Biarlah rakyat yang menilai kami sebagai parti dan juga wakil kepada mereka, insyaAllah.